طيب من يذكر لي فروض الوضوء سابقا يمكنني أن أتحدث عن أو فروض الوضوء نعم كم فروض الوضوء هذا برابه فروض الوضوء ستة تسعة يقول تسعة ستة لا ستة نعم, نعم. فروض الوضوء ستة نعم نعم اذكر لهم ست اصبر تفضل سرقا قل ستة اولا هذا النام أولا اسلام لا يا اخي نحن لا نريد نريد فروض الوضوء الان انتهينا من شروط الوضوء سلسي سدا سرات سرات وضوء فروض الوضوء شروط الوضوء 10 ذكرنا الان نريد فروض الوضوء نعم كواجبان أه... كواجبان كواجباً وضوء لا. أه... جتي... ما نريد واجبات الوضوء منجتي وجه غسل الوجه طيب فروض الوضوء ستة أربعة ذكرت في الآية ونضيف على هذه الأربع الترتيب والموالاة نعم فروض الوضوء كواجبان كواجبان الوضوء أربعة yang disebutkan dalam ayat Yang kelima dan keenam, kelima adalah at-tartib berurutan, yang keenam adalah e, langsungnya dicucinya anggota tubuh yang satu dengan anggota tubuh yang berikutnya. wajh ma'al madmadha wal Yang pertama mencuci muka dan beristinsyak dan berkumur-kumur. Kemudian mencuci tangan sampai siku. ومسح الرأس مع الأذنين. Kemudian mengusap kepala dan telinga. وغسل الرجلين مع الكعبين. Kemudian yang keempat mencuci kaki sampai kedua mata kaki. والترتيب. Yang kelima الترتيب berurutan. ترتيب على ما رتب الله لا تقدم عضو على عضو. Ia ini melakukannya secara berurutan sesuai dengan urutan yang diajarkan dalam syariat. Ia ini tidak mengutamakan, misalnya, memasang ala mengasal wajah misalnya seperti misalnya tidak boleh mendahulukan mengusap rambut sebelum mencuci wajah misalnya wal mualah adapun yang keenam al mualah wa yakun tidak boleh mengakhirkan mencuci anggota wudhu yang berikutnya uh, sampai anggota sebelumnya kering artinya Yaini tidak boleh yakun tidak boleh ada pemutus antara mencuci dua anggota wudhu yang, yang panjang. Contohnya misalnya ketika sedang mencuci muka, ketika berwudu tiba-tiba HP-nya berdering. Maka dia angkat lalu dia berbicara dengan orang yang sedang menerpon. Kemudian dia matikan HP-nya kemudian dia ingin menyempurnakan wudhunya. min jadid Maka kita katakan kepadanya tidak boleh disempurnakan, dia harus mengulangnya kembali karena adanya pemutus yang panjang. Lakilau yani رد ala zameel wa ana tawaddat atassal alaik ba'd daqa'iq wa aghlaq wa akmal ya sahih. Maka tapi contohnya misalnya kalau dia mengangkat kemudian dia bilang ke temannya saya sedang berwudu nanti saya telepon balik lalu dia matikan lalu dia melanjutkan maka tidak mengapa. Naam. Nawaqid al-wudu. Pembatal pembatal wudu. Ma hiya al -wudu. Apa saja pembatal pembatal wudu? Masyaallah. Naam. <tuh> al awal al kharij min al sabilain mutlaqan كل ما يخرج من السبيلين يعني من القبل أو من الدبر سواء كان للرجال أو للنساء نعم. yang pertama pembatal wudu adalah keluarnya apa saja dari dua jalan baik dari qubul maupun dari dubur baik laki-laki maupun perempuan. إذن الناقض الأول من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين مطلقا. maka Pembahasan pertama adalah keluarnya sesuatu apa saja dari dua jalan tersebut Baul Baik itu berupa air seni Ra'id. Atau tinja Rih Atau angin Hasa Atau bebatuan Didan Dud uh, Ulat Haid Haid Nifas Nifas Dam Darah Mani 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 air madhi. wadi atau air wadi intinya seluruh yang keluar dari dua jalan tadi kubul dan dubur maka itu membatalkan wudu ini adalah pembatal pertama dari pembatal-pembatal wudu الثاني. yang kedua <coughs> keluarnya najis dari tubuh al-kharij al-fahish al-kharij al-fahish an najis min ghayri as-sabilayn yani yakhruj min ghayri as-sabilayn wa huwa najis nah. keluarnya sesuatu yang kotor dan najis dari selain dua jalan yang disebutkan di pembatal yang pertama yani al ladayhi fatha fi batn ba'da ijra' mathalan seperti misalnya ada orang setelah dioperasi ada sedikit terbuka di perutnya wa yakhruj aw maka keluar dari uh, bekas operasi tadi uh, baik itu air seni atau buang air besar. Maka ini membatalkan wudhu. Karena yang keluar adalah najis air seni dan tinja. Tapi kalau seandainya dia luka kemudian keluar dari lukanya darah atau nanah. Maka ini tidak membatalkan wudhu. Tegangnya akal seperti tidur. Akal lahmal jazur, yani akal lahmal ibl naqad al wudu. Memakan daging unta. Ini yang membatalkan wudu. Kalau akal lahmal ganam. Kalau dia makan daging kambing. au bakar. Atau sapi. au dijaj. Atau ayam. Fal yang naqad wudu. Apakah wudunya batal? La. Nah. Tidak. Nama. Bagi Zawal al zawal al-aql hilangnya akal binawm dengan jenis au junun junun al-junun zawal al-aql binawm hilangnya akal dengan tidur atau gila Atau junun atau gila au iqma' atau pingsan Atau Ou... syurb muskir khamr

Dikarenakan karena tidur, naum, tidur, syukur, atau mabuk, junun, atau gila, igma, atau pingsan, mukhadir atau karena narkotik. Tapi tidur tidak membatalkan wudhu. Lakin huwa li Tapi bu, tidur ini uh, memiliki kemungkinan dia keluar angin ketika tidur jika ada seseorang ngantuk tapi dia masih merasakan dirinya tidak hilang seluruh akalnya maka tidur seperti ini tidak membatalkan wudhu fahuna intaqad wudhu'uhu namun kalau jika mengantuk kemudian ter dia tertidur dan tidak merasakan apa-apa maka ini yang membatalkan wudhu naam selanjutnya menyentuh kemaluan lamsul farj mas al farj menyentuh kemaluan naqad lil wudhu' pembatal wudhu' lakin min al ulama ke syekh al-islam Naam. Tapi sebagian ulama seperti Sheikhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan bahwa menyentuh kemaluan hukumnya untuk mengulang wudhu hanya sunnah saja. madhi, misalnya, fa al min as Kecuali jika memegang kemudian keluar madhi, maka yang menjadi pembatal adalah keluarnya madhi tadi. Nama. قال nah. nah. uh, yang terakhir adalah orang yang murtad orang yang murtad ini maka seluruh amalannya batal Men Siapa yang bisa mengulang kembali pembatal pembatal ini nah. <tuck alternative science> al -Awell keluar sesuatu dari sabi lain al kharij -khari min sabi sabilain al kharij min as-sabilain mutlaqan misal keluar najis dari selain uh, dua jalan itu la contohnya apa yang pertama uh, air ken uh, kencing atau air seni atau al baul atau, atau al ghaid kotoran wal ghaid K uh, mani. mani wal mani madhi wal madi wadi. wal wadi uh, haid wa haidh wa nifas nifas wa dam aw rih hasa aw rih aw dud nعم 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 الثاني خروج شيء نجس الفاحش النجس من غير السبيلين لا keluarnya yang kedua keluarnya sesuatu yang najis dari selain dua jalan yang disebutkan di pembatalan pertama yang ketiga zawalu al-aql uh, hilang akal zawalu al-aql nعم nah. hilangnya akal binauam baik deng, karena tidur aw sukr atau mabuk aw junun atau gila aw igma atau pingsan aw mukhadir atau karena penggunaan obat narkotik nعم nah. Rabi' murtad ar-ridda lan muhbitan kull la al-a'mal nعم nah. nah berikutnya adalah murtad dan murtad ini menghapus seluruh amal baqi masih ada yang sisa, belum selesai. Naam. Akal lahm al jazur. Oh, naam. Akal lahm ibil. Nah, makan daging unta. Wa mas al farj. Menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan. Anu mas al farj gaya naqad illa dah kharj minhu shay. Naam. Yang terakhir adalah menyentuh kemaluan, tapi menurut Syekhul Islam Ibn Taymiyah, memegang kemaluan tidak membatalkan membatalkan kalau seandainya keluar madhi karenanya.

begitu juga kita bisa dapat memastikan bahwa yang tidak disebutkan di pembatal pembatal wudhu berarti bukan pembatal wudhu seperti misalnya memegang perempuan ini tidak membatalkan wudhu karena tidak disebutkan tadi sebagai pembatal pembatal wudhu <tuh>, dan dan asr dan kitabah mohon diingat-ingat uh, apa yang sudah kita bahas tadi mulai dari syarat-syarat wudhu kemudian kewajiban-kewajiban wudhu dan pembatal-pembatalnya nanti insya Allah kita akan lanjutkan lagi setelah asar dan mohon sekali lagi diperhatikan untuk mengisi uh, modul yang sudah dibagikan والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم